Jadi dia orangnya kayak gitu. Makanya aku duduk sini. Try to not thinking of all that shit. I hope Kimmy okay with that. Karena dia kayak kelihatan gak suka gitu sih awalnya. By the way, makasih ya infonya Kayden. Aku jadi mengurangi rasa gak suka aku sama Rox. Sebenarnya Rox itu cowoknya yang baik, tapi dia cara ngasih taunya salah. Ya kamu benar. Dan sama-sama. Dan juga kan rencananya kita semua kesini untuk senang-senang, bukan untuk berkelahi dan mencari masalah. Yaudah, kalau gitu mulai saat ini kita damai ya. Minta maaf yuk, biar aku temenin. Daripada kamu overthinking dan merasa bersalah hanya karena tuduhan, ini aku kasih kamu kelapa. Ya, kamu harus relax, udah gak apa-apa. Aku gak ngerasa kalau kamu yang salah kok. Teman-teman kamu tuh tega, Kimmy. Kenapa malah revert ke aku sih? Padahal pas waktu itu aku gak sengaja lihat kamu itu udah terbawa arus. Terus aku berusaha menolongmu, tapi tidak bisa, Kimmy. Makanya di situ aku lari untuk memanggil pertolongan. Tapi meskipun itu bukan aku minta maaf banget ya, Kimmy. Aku ngerasa bersalah banget karena aku tidak sebijak itu. Iya, aku tahu kamu bukan pelakunya. Itu semua cuma mitos. Ya, semoga aja. Ya sudah, karena kamu sudah minta maaf, ya ayo kita beritahu mereka bahwa kita damai. Kamu jangan nangis lagi ya, nanti aku sedih nih dan yang lain juga. Yaudah yuk kita langsung aja ke teman-teman. Kayaknya teman-teman juga nunggu nih kata-kata kamu hari ini yang minta maaf. Kira kagum. Sebelum itu kita taruh kelapa kita dulu daripada kita berat-berat bawain ya kan. Kita langsung aja ke sana. Mereka udah nungguin. Yuk, sini biar aku gendeng kamu. Siapa? Clara. matamu jangan berkaca-kaca begitu. Yuk, sini. Percaya, mereka bakal minta maaf kok. Kan rencananya kami di sini berdamai, bukan bertengkar dan cari masalah. Apalah yang cari masalah itu. Iya, jadi mereka tadi itu cuma asal tuduh aja. Aku gak suka ya dia asal tuduh sebenarnya. Apalagi teman-teman kamu tuh kayak sok tahu gitu, sok bijak gitu loh, Kimmy. Yaudah yuk langsung aja, aku gak keras diginiin terus. Mending aku balik sih. Gimana ya? We're gathering here for forgive. I mean, good news is here bahwa aku dan Clara sudah berteman. Kita baikan dan berdamai. Jadi, semoga aja kalian melupakan yang tadi ya. Dan buat Drake, tolong ya kamu minta maaf sama Clara. Jangan tuduh-tuduh sembarangan, oke? Aku dan Clara sudah minta maaf. Maksudnya kita saling minta maaf. Jadi, apa kalian setuju dengan hal itu? Lihat semuanya sudah pada setuju nih kita maafan dan berdamai. Kalau gitu mulai sekarang kita temen ya Clara. Kamu jangan ada mikir apa-apa lagi tentang negatif mereka. Iya, dan juga jangan lupa ya Kimmy, kamu ingatin sama teman-teman kamu jangan kayak gitu. Aku gak suka ya. Iya, slow dong. Kalau gitu aku permisi dulu ya, aku mau ke teman-teman. Nih aku kebetulan lagi dipanggil. Ih, awas aja ya tuh anak. Rencana gue gagal, semua orang jadi gak suka sama gue. Tapi tenang aja, bakal gue buat suka lagi. Gak bakal sekali ya kayak gini, Kimmy. Axel, gue minta maaf ya. Kayaknya gue overreacting deh tadi. Bener sakit gak tadi pas waktu aku ncotos? Maaf. Iya, gak apa. Gue juga maaf ya, kayaknya gue juga salah deh. Karena membela yang salah. Akhirnya sadar lu. That's fine. Ya udah, habis ini kita pulang ke depan langsung kah? Nanti takutnya dipanggil terus kita ditinggal gimana? Gak apa-apa, bermalam sama setan aja pasti enak. Ya udah, ayo kita ke depan yuk.